Salam Depo nggak pernah withdraw ya guys ya. Waduh. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat price prediction daripada CTSI atau bisa dibilang courtesy ya guys ya. Dimana sih CTSI ini ya kan sudah dijembatani oleh Avalanche. Jadi apa gitu yang bisa membuat CTSI itu pam gitu ya guys ya, yaitu dia tengah dijembatani oleh Avalanche. Buat yang belum tahu-tahu ya guys ya, dan ini kita akan mencoba menggambar-gambar lucu ya guys ya. Posisi di sini sendiri memang kabar yang cukup menggembirakan ya guys ya, dari sesepuh kita yaitu Bitcoin yang berhasil membuat sejarah baru ya guys ya, dengan new all time high. Anda sih yakin ya guys ya, ini kejadiannya itu mirip di tahun 2013 gitu, dimana alt season itu kembali bernyanyi don't you know pamera ya gitulah guys. Sekarang posisi ada di harga 0,9 dollar ya guys ya, hampir mendekati 1 dollar ya guys ya. Nah, ultimanya sendiri ada di angka pernah di 1,75 dollar guys. Kalau ini mau ngasih target profitnya ya guys ya, mungkin NTNT bisa ngambil posisi ya guys ya, karena patokannya sendiri itu ada di angka sekitar 1,1 dollar ya guys ya. Ini adalah patokan awalan ya guys ya. Buat yang penakut bisa TP awalnya di 1,1 ya guys ya, aneh kasih itu. Dan untuk TP selanjutnya itu kita bisa ke angka 1,1, 1,4 dan yang terakhir kita bisa kembali ke altcoin yang lama, bahkan membuat sejarah baru seperti Bitcoin ya guys ya. CTSI 2 dolar is real. Waduh, pasti semua sudah pada nggak sabar ya guys ya, mau cuan ya guys ya. Tapi jujur aja guys, ini posisi sendiri memang lagi didukung oleh BTC yang pam ya guys ya. Ini aneh sih ya, mau bilang sebenarnya ente nggak usah pakai analisa-analisa juga, jujur aja mau masuk di koin manapun itu rata itu pada naik ya guys ya, tanpa perlu analisa sana sini ya guys ya. Pertama itu sih yang perlu aneh kasih tahu lagi, tetap waspada ya guys ya, karena yang namanya dam dalam sekejap kedip itu Israel, karena memang dilihat dari tahunannya ini guys ya, itu baru terjadi sekali yang kuat itu yang di April Mei itu ya guys ya. Tetap waspada sih kalau kata ini sih ya guys ya. Oke, kencangkan sabuk pengaman. Salam apa? Salam nyangkut terus.